Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gembira cikgu sebab ramai yang dah tunggu, dah ramai yang dah komen. Alhamdulillah. Okey, jadi apa khabar semua? Terima kasih hari ini bersama-sama dengan saya untuk kelas matematik. Mungkin ada yang dah mengenali cikgu, tak apa nanti lepas ni cikgu nak memperkenalkan diri. Dan cikgu perasan dekat ruangan chat ramai yang memperkenalkan diri. Ini Alfa, Alfa Syed selamat pagi. Saya minta untuk, saya percaya bersama saya hari ini selain daripada anak murid saya, ada ibu bapa sekali yang bantu anak-anak mungkin menaip ataupun murid sendiri. Kalau misal kata gunakan akaun ibu, akaun ayah, bila jawab tu kamu tulis nama kamu supaya cikgu tak tersalah sebut nama. Yang ini Iman. Nanti kalau Iman nak jawab, tulis Iman berapa jawapan dia. Okey. Okey. Hai Amira Anissa. Alhamdulillah. Afiq Rizki. Hai. Okey. Zarif. Nanti Zarif bila nak jawab, Zarif tulis nama Zarif. Okey. Apa jawapan? Okey. Semua alhamdulillah cikgu, cikgu sihat. Cikgu harap kamu semua juga sihat. Tahun lepas cikgu ada mengajar dua kelas dan tahun ni cikgu ambil lagi dua orkid dan dua teratai. Jadi untuk dua seroja, dua dahlia. Hai, salam perkenalan. Selamat pagi. Hai Jebat. Firash. Hai. Azam, Putri, Auni. Okey, nanti Auni bila nak jawab, Auni tulis nama Auni, berapa jawapan dia. Okey. Semalam cikgu dah beritahu kan supaya kamu bersedia. Cikgu rasa cikgu suruh minta buku juga supaya nanti kalau ada benda yang cikgu minta kamu tulis, kamu tulis. Ya. Yeah? Dan kalau terlepas jangan risau sebab YouTube ni boleh tengok balik. Jadi bila tu nanti kamu malam sikit tengok balik macam mana nak buat, ulang kaji. Okey. Saya excited juga. Tak tidur malam. Tak buka sebab yalah dah lama kan tak jumpa anak-anak murid. Okey. So cikgu nak mula kelas kita. Ini slide. Tahun ni cikgu nak buat slide yang ada kartun-kartun. Last year macam ada Bitmoji gambar-gambar kan. Tahun ni yang comel-comel sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Adib. Terima kasih. Cantiknya rumah cikgu. Sebenarnya ni bukan rumah saya. Ini filter puan. Ini filter anak-anak. Ni nak. Dia cikgu buat gambar je kat belakang ni. Okay. Saya perkenalkan diri pada anak-anak murid saya. Semuanya kelas 2 seroja, 2 orkid, 2 dahlia, 2 teratai. Hai, saya Cikgu Farhana, cikgu matematik kamu untuk tahun ini. Dan juga mungkin ada kelas-kelas lain. Hai. Jadi untuk hari ini, minggu ini adalah minggu kedua. Minggu pertama sebab dia bermula hari Rabu, jadi kelas kita matematika hari Selasa, jadi kita tak dapat tu. Jadi ini adalah minggu kedua tapi kelas pertama buat kita. Apa yang kita nak belajar hari ini ialah menamakan nombor sehingga 1000. Jika anak-anak murid cikgu masih ingat, tahun lepas
Kamu hanya belajar nombor sehingga 100 sahaja. Jadi tahun ni dia naik lagi 10. Dia naik lagi satu nilai tempat. Dulu hingga 100, kali ini hingga 1,000. Okey, menentukan nilai nombor. Menentukan nilai nombor ni macam mana ya? Kita akan tengok nombor mana lebih besar, lebih kecil dan berdasarkan gambar kita nak tentukan berapa nilai dia. Nanti kita akan buat sama-sama latihan. Dan bila kita dah menamakan nombor, kita dah kenal nombor, kita sepatutnya boleh menulis dalam nombor tersebut dalam angka dan perkataan. Sebab tu semalam saya buat satu survey pada ibu-ibu untuk tengok anak-anak boleh boleh kenal nombor lagi ke tak? Boleh kenal nombor atau tidak dan boleh menulis tak dalam nombor tersebut tu dalam bentuk perkataan dan angka. Okey. Okay, cikgu raikan kawan-kawan kita yang baru masuk. Hai, hai semua, hai semua. Saya rasa popular pula macam ini. Okay sayang, kita pergi. Sekejap, cikgu, hai. Kita pergi ke slide seterusnya. Cikgu harap kamu bersedia. Cara kita belajar dengan betul ialah kita kena duduk. Okey, tak mahu ada yang baring, relax-relax. Okey, untuk kita dapat faham dengan paling maksimum sekali, kita duduk dengan betul, kita fokus. Okey, ada yang cikgu akan minta tulis di chat, ada yang cikgu akan minta tulis di buku. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, mana yang mungkin lambat sikit menulis, dia tak terlepas, kamu boleh ulang tengok balik. So, jangan risau. Jangan risau ya sayang. Okey. So soalannya yang pertama, perhatikan di sekeliling kamu ada nombor. Ada nombor di mana? Tapi cikgu nak tahu apa nombornya. Cikgu mulakan dengan diri cikgu. Cikgu nak tengok nombor. Mana ya? Cikgu cari nombor ni. Tulis saja nombor apa. Cikgu 2021. Okey. Cuba kamu tulis di chat apa nombor. Tak kisah berapa banyak pun. Tuliskan nombor yang kamu nampak. Ya. Yeah. Cikgu tunggu. Selamat pagi Umar Halik. Maureen, okey. Maureen ni nama ibu atau nama anaknya? Kalau nak jawab, gunakan YouTube parents, ibu atau ayah, tulis nama. Amar Andika. Macam tu cantik. Amar Andika 107. Cikgu takut salah sebut nama. Okey, good. Hai Fahim. Wow, banyaknya nombor jebat. Nanti kita belajar macam mana nak sebut ya. Raikal kata 88. Okey. Hai. Mana nombor? Terima kasih. Okey, tulis banyak-banyak. Oh, Ryan. Okey, nanti Ryan tulis jawapan dengan nama Ryan. Kalau tak tulis, cikgu sebut je nama. Kalau salah, minta maaf ya. Rauda kata 490. Mana? Okey. Wow. Banyaknya nombor Alpha. Ainul Hasya 62.
Oh, it's okay, Puan. Puan just tulis nama nanti Ryan atau macam tadi Ryan 83. Iman. Okay, good. Okay. Cikgu, cuba nak tekan semua jawapan. Okay. So sekarang kita nak move pada next slide. Ha, ini adalah nombor yang cikgu nampak semalam dan cikgu ambil gambar sebab cikgu nak kongsikan bersama-sama kamu. Nombor dia adalah 296. 296. Okey, siapa pandai? Ini selalunya gambar ni dekat mana? Kamu nampak gambar ni dekat mana? Cuba tengok gambar. Yeah. Cikgu tengok dekat, cikgu nampak dalam kereta. Terima kasih. Okey. Jadi bukan tu sebenarnya cikgu nak tu. Cikgu nak tunjuk nombor sebenarnya. Okey. Jadi nombor ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pensel cikgu ni tak comel lah. Dia macam lambat. Tak, cikgu nak warna putih. Ya. Yeah. Ni nombor cikgu. Cikgu, terima kasih. Jadi kan, kenapa cikgu suruh kamu perhatikan nombor? Sebab, dan banyak jawapan, kamu ada yang jawab 2-3 kali. Cikgu nak cakap nombor tu sangat penting. Okay? Kamu buka mata je, dah nampak nombor, betul? Macam cikgu buka mata je, cikgu tengok nombor. Tengok apa? Tengok jam, pukul berapa. Jadi, adalah menjadi satu keperluan untuk kita menyatakan nombor tu, kita kenal nombor, kita sebut nombor dengan betul, kan? Kalau sebab, misal kata kita nanti dah besar, kamu jadi jadi apa? Peniaga. Okay? Kamu jual, kamu jadi tokilah. Tapi bila orang apa tuan punya kedai, bila orang nak tanya berapa ringgit ni cik? Sebenarnya harga dia 1000. Tapi kamu cakap 100. Maksudnya kalau kita silap, kita tak kenal nombor, kita silap bagi apa nilai nombor tersebut. Jadi nanti akan merugikan kamu. Jadi dari kecil ni kita kena tahu sikit-sikit. Maksudnya masa darjah 1 tahu nombor sehingga 100. Sekarang hari ini tahu nombor sehingga 1000. Okay. Next slide. Okay. Cikgu dah cikgu minta kamu sediakan buku kan? Okay. Cikgu nak sekarang ambil buku tu. Kamu tuliskan di muka surat yang pertama. Okey? Selasa 26 Januari. Tulis Selasa tu dekat bahagian kiri dan tarikh hari ini 26 Januari 2021. 2021. Okey?
Okey, sudahkah? Kalau sudah, type sudah. Okey. Okey, saya nak kamu. Okey, ini hari ini saya pakai Monster. Terpulang pada kamu, kamu nak lukis gambar kereta ke, balloon ke, apa ke? Okey. Kita nak tulis belajar nilai tempat supaya nanti masa kamu menulis, kamu tulis dengan betul. Okey. Yang pertama, sa. Betul ke? Cikgu betulkan. Pensil cikgu ni tak comel. Dia macam tak sharp hari ni. Sa. Puluh. Ini tulis dalam buku kamu ya. Ratus. Ribu. Terpulang kamu nak tulis macam mana? Contohnya, apa-apa. Okey. Kamu tulis kotak pun boleh. Sa. Puluh. Ratus. Okey, tulis dulu. Siapa yang dah siap tulis, komen dekat ruangan chat. Sudah, sudah. Dah siap. Oh, dah siap. Okey, belum. Okey, cikgu tunggu lagi ya. Ada kawan kamu silap. Okey. Okey, ramai dah sudah. Okey. So, kita pergi ke. Okey, nombor yang pertama. Tulis dekat dalam buku kamu nombor ni. Okey. Apa ni? Cikgu bagilah jawapan. Tiga. Tulis dekat buku ya. Sekarang kita menulis di buku. Nanti bila cikgu suruh tulis dekat chat, kamu tulis dekat chat. Okey. Kasih. Okey. Sekarang tulis nombor ini. Tulis nombor dulu. Lepas tu tulis perkataannya. Tiga. Okey. Sudah nombor tiga? Okey, nombor yang kedua. Okey.
Kalau yang belum mahir, selalunya cikgu suruh dia tulis nilai tempat dulu. Ini 10. Okey, untuk sa tak payah tulis. Okey. Jadi kita nanti kalau kamu dah expert tak payah buat macam ni lagi. Sekarang kita tulis nombor dia pula. 2. 10, nilai tempat dia 3. Nanti kalau ada yang tanya, cikgu, cikgu nak buat cantik ke nombor macam ni? Terpulang pada kamu. Buku kamu, kamu buat cantik. Macam cikgu dulu, masa cikgu belajar, cikgu suka buat buku cantik sebab cikgu, bila buku kita cantik, kita suka nak tengok kan? Terpulang. Kalau yang tak dapat, jangan risau ya. Nanti boleh tengok balik. So, yang pertama tadi nombor 3. Yang kedua nombor 23. Cikgu pilih nombor ni secara rawak aja. Okey. Tadi kita dah belajar yang ini sa-sa yang kosong ni tak payah tulis. Yang ini tulis 10. Ini ratus. Okey, yang ni cikgu bantu kamu kita buat. Okey, sekarang tuliskan angka dia pula. 5. 100. 4 ni nombor 4 kan? Okey, 4. 540. Okey. Okey, ramai sudah cakap okey. 540. Cikgu ulang balik, ni 540, 540. Okey, yang ini pula macam mana ya? Yang ini. Ini 10. Yang ni 100. Sekarang kita tulis dia punya nombor pula. Okey. 5. Okey. Nak tulis apa ni? 10 tu sifar. Takkan nak tulis sifar 10? Yang ini 4. Okey. Cikgu tunjuk ya. Okey. Kalau nilainya sifar, kita tak payah tulis. Okey. Jadinya kalau nama penuhnya, nama penuh eh. No, kalau kita tulis dalam perkataan, dia akan jadi 5.
Dia akan jadi 5 ratus empat. Okey. 504. Tulisan kamu jangan cantik sikit. Pensel cikgu ni tak best. Okey. 504. Cikgu pergi perlahan-lahan supaya semua kawan dapat ikut. Okey. Mari kita buat latihan bersama-sama. Cikgu bagi kamu masa. Tulis di dalam buku. Okey, yang pertama itu 184, kedua 773, ketiga 207. Okey, cuba kamu tulis dalam buku kamu. Nanti cikgu akan buat sama-sama kamu. Kita akan buat sama-sama. Okey, tulis dulu. 184. 773 207. Tulis dalam buku, lepas tu kita semak nanti. Siapa yang dah sudah, nanti komen sudah untuk latihan ni. 184-773-207. Oh, ramai dah sudah. Okey. Kita pergi yang pertama. Cikgu tengok chat juga dekat handphone ni. Pergi yang pertama. Tuliskan jawapan untuk yang pertama. Tuliskan yang pertama. Satu, lapan, empat. Cikgu nak tengok. Mungkin dua, tiga orang. Macam mana kamu tulis 184? Hah? Tulis 184 dalam perkataan. Yeah. Siapa ya? Bengkel servis Wira Permai. Tulis nama anak. Tuan. Tulis nombor dan perkataan bagi soalan yang pertama. 184. Dalam perkataan, sayang. P
Perkataan adalah yang kita kena eja yang nombor, kalau tu saya cikgu suruh tulis dalam nombor, itu nombor lah. Dalam angka tu ada nombor. Yeah. Cikgu tengok jawapan-jawapan di sini. Lapan puluh empat Aiman. Okey. Satu ratus lapan puluh empat. Tak nak macam itu sayang Farisha. Siapa anaknya siapa ya nama? Okey. Ryan said 184. Okey. Cikgu tulis sama-sama. Pada rakan-rakan yang tak sempat ni. Satu. Ratus. 8 10 4 Okey. Yang keduanya nombor 773. Cikgu tulis terus kat sini. 700. Tengok ni, ni ratus. Ini puluh. 7. Cuba padam. Tujuh. Ratus. Ya, yeah, 700. Nilai tempat dia, ratus. Tujuh lagi, tujuh. Puluh. Tiga. Okey, sekarang cikgu nak kamu tulis dalam perkataan dekat ruangan chat. Di ruangan chat untuk nombor 207. 207. Tulis dalam perkataan soalan yang ketiga tu. 207. Macam mana kamu menulis 207 dalam perkataan? Cikgu pergi pelan-pelan ya. Okey. 773 cikgu dah bagikan. 773 cikgu dah bagikan cara nak menulis. Sekarang cikgu nak minta kamu tulis di ruangan chat. 207. Bagaimana menulis nombor dalam perkataan. 207. Okey, cikgu lihat banyak respon yang betul. Okey, Iman. Alfa, Ryan. Anak Puan Nurizan.
Azam kata 207. Ah, Edrina. Hai, Edrina. Okey, Amar Andika. Sekarang kita nak 207 ya. Aiman. Ini sama kot. Amira Anissa, 207. Tahniah. Okey, ramai. Ramai dah jawab yang betul. Okey, macam cikgu cakap tadi, kalau dekat nilai 10 dia tiada, jadi kita tak perlu nak tulis 7. Apa nilai itulah. Jadi, kita hanya pergi pada, tengok ni, 200. Puluh tak ada. Tujuh. Okey. Cikgu percaya tadi kamu dah tulis dalam buku. Kalau betul, kamu write. Kamu jadi cikgu hari ni. Kamu lah jadi murid. Kamu lah jadi cikgu sebab cikgu tak nampak kan. Yang ini cikgu nak betulkan. Empat. Okey, kamu ambil pen merah ke? Kamu tanda pakai pensel kamu ke? Okey, kalau betul, tanda betul. Ha. Okey. Rauda, Umar, Eri, Isaac, Raikal, okay, Alhamdulillah. Kamu buat, kamu dah tulis tadi, kamu tanda sendiri. Lepas tu nanti kalau mungkin tak faham, mungkin boleh mesej cikgu. Cikgu boleh tunjukkan macam mana. Okey. Okey. So kita pergi pada slide yang seterusnya. Sekarang nak menentukan nilai nombor. Selain daripada bentuk, sorry, angka, kadang-kadang dia bagi kita bentuk untuk kita bagi tahu berapa nilai dia. Contoh yang cikgu rasa kamu pun dah pernah tengok masa tahun 1 dahulu. Okey, bila diberi bongkah kecil ni. Okey, cikgu nak cerita macam mana dia jadi macam gitu, kenapa nilainya 10. Okey, yang selalunya bongkah kecil ni. Okey, ini 1. Jadi kita kira ini ada 1, ni ada 2, ni ada 3. Yang ini adalah sa. Okey, bila nilai bongkar-bongkar kecil tu disusun macam Lego kan? Siapa suka main Lego? Cikgu suka masa cikgu kecil-kecil. Sekarang dah tak sempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alamak, lagi panjang pula. Okey, tapi dia susunlah. Susun jadi 10. Jadi satu baris ini adalah 10. Yang ini 10. Macam tadi ini adalah sa, yang ini adalah 10. Kamu lihat dulu, tak payah lukis ni pun, cikgu nak tunjukkan saja. Okey. Jadi bila 10 ni disusun 10 kali, yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10. Jadi ini adalah
100. Kalau kamu lihat gambar ini, ini adalah 100. Okey, sayang. Kita tengok latihan cikgu tunjuk dulu. Okey, yang ini kan cikgu kata ini 100 kan? 100. Ni 10. Ya Allah, ya ampun. Sa. Okey, ada berapa ratus kat situ? Ada? Yang ini je. Satu. Ada berapa puluh? Satu, dua. Ada berapa sa? Satu, dua, tiga, empat. Jadi, berapakah nilainya? 100. Berapa puluh? 20. Sebab ada dua ni. Satu, dua. Dua. Puluh. Cikgu kena tulis pelan-pelan baru nombor ni cantik sikit. 124. Okey, begitu. 124. Tak payah, tak payah tulis dulu. Tengok dulu cikgu. Okey. Cikgu buat revision balik. Kalau ini adalah 100, yang panjang ini adalah puluh-puluh. Sebab yang unit yang kecil-kecil tu disusun sehingga 10. Okey. Okey, jom kita buat sama-sama. Cuba kamu tuliskan. Dalam nombor pun tak apa. Dalam nombor. Tak payah tulis panjang-panjang tu. Nombor, angka. Okey, yang ini adalah 100 kan? Yang ini adalah 10. Yang ini adalah sa. Cuba tuliskan berapakah nilai apa bongkah-bongkah ni dekat ruangan chat. Kena buat ni ke? Buat yang sekarang ni. Buat yang sekarang ni. Berapa ratus, berapa puluh, berapa sah. Tulis dalam perkataan. Sorry. Tulis dalam nombor. Sebab kalau tulis dalam perkataan nanti lambat. Okay. Thank you, Shazvina. Okey, yang lain boleh? Ada yang nak cuba? Tulis dalam nombor. Raikal, cikgu tulis ke? Tulis di chat. Tulis di chat. Hello? Alamak. Bos cikgu telefon. Okey. Ya, ramai. Okey, tuliskan nilai rajah rajah ni. Terima kasih. Jam cikgu dah bunyi.
Okay. So kita kira sama-sama. Okay, ada berapa ratus? Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima. 500. Lima, list dulu. Ada berapa puluh? Satu, dua, tiga. Tiga. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Terima kasih. Ramai jawab dengan betul. Bagus. 536. 536. Okey. Okey, kalau cikgu tak ajar ni, kamu rasa macam mana kamu nak tulis dalam nombor untuk gambar ni? Berapa ratus, berapa puluh, berapa sah? Tulis dalam perkataan. Cikgu nak uji kamu. Boleh tak kamu buat? Cikgu tak ajar tapi cuba kamu fikirkan macam mana nak dapatkan apa nilai dia. Apa ni? Selain daripada dia bagi bentuk bongkar-bongkar ni, kadang-kadang apa ya nama dia, cikgu pun lupalah nama dia ni. Dia akan bagi dalam bentuk ni supaya kita 207. Amsha Amma, cikgu tak faham apa kamu buat. Apa kamu tanya? Okey. Ya, bilang biji tu. Tapi biji tu dia dah letak dekat dia punya nilai tempat tau. Ada ratus, ada puluh, ada sa. Yeay. Okey, ada yang dah jawab. Ryan Sempua. Is it Sempua? Bukan. Nanti cikgu tengok apa nama dia. Tapi dia bukan Sempua. Sempua ada benda lain. Ryan, cuba lagi Ryan. Tak tepat. Okay, yang lain. Okay. Okey. Okey. Dua. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Satu, dua, tiga, empat. 5, 6, 7. 7. Jadi ini adalah 247. Okey. Terima kasih semua. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey. Sekarang tadi kita dah belajar tentang nilai. Sekarang cikgu bagi dua nilai, dua nombor. Cikgu nak kamu tulis di ruangan chat yang mana lebih besar nilai dia. Kalau misal kata kalau ni RM68 dengan RM86. Mana yang lagi besar nilainya? Mana satu yang kamu nak nak dapat yang lebih banyak? Yang lebih banyak, lebih besar nilai dia. Tulis dekat komen RM68 atau RM86. Terima kasih.
Amsyar tak cukup rehat ke? Okay, terima kasih. Yang ramai menjawab 86, which is kamu betul. Okay. Caranya ialah kita melihat kepada first kita tengok pada dia punya ni 10 kan? 10. Mana satu yang lebih besar? Jadi ini 86. Obviously dia lagi besar. Okay. Cikgu tunjuk pada nilai yang kedua pula. Okay. Cikgu bagi tahu yang ini lagi besar. Tapi cikgu nak kamu tuliskan dekat ruangan komen kenapa yang ini lagi besar. Kenapa 168 ini lebih besar? Kenapa 168 lebih besar? Kenapa yang ini lebih besar? Why? Kita cuba tulis kat sini. Why? Kenapa 168 lebih besar? Ya, Aiman. Iman, sorry. Ni Iman kan? Okay. Kerana ada tiga nombor, Raudah said. Okay. Okay. Kerana yang ini ada. Ya, betul. Mostly jawab ada sebab ada nilai ratus. Ya. Yeah. Bila nilai ratus tu, dia lebih besarlah daripada ini hanya puluh saja. Yang ini ratus. Ratus kan lebih besar dia punya nilai daripada daripada ni kan. Cikgu nak tanya. Hai. Okey. Yang ini 468 dengan 486. Yang mana lebih besar? Soalan yang seterusnya 400 ya. Yeah. 468 dengan 486. Yang manakah yang lebih besar? Okey. Lajunya kamu. Cikgu tekan-tekan yang .486. Okey. Kita lihat kenapa. Kalau kita lihat ratus ni sama. Okey. Nilai ratus dia sama. Nilai puluh pula. Mana yang lebih besar? Jadi ini lebih besar. 8 lebih besar daripada 6. Jadi 486 adalah lebih besar daripada 468. Okey, kita dah nak habis kelas. Okey. Dekat WhatsApp cikgu ada kongsikan link Google Form. Kamu buat tu, ada 10 soalan saja. Kamu cuba buat. And then yang keduanya ada tugasan Padlet. Padlet ni satu apps yang kita akan letak bahan-bahan kita dan cikgu takhadkan. Kamu nak hantar gambar boleh, nak hantar video boleh.
Kamu nak menulis, menulis apa-apa sahaja pun boleh. Okey. Jap. Contohnya Padlet tu eh. Cik, contohnya kamu kelas 2 teratai. Ini yang Padlet cikgu cakap tu, cikgu nak kamu perkenalkan diri dan kamu cerita tentang nombor, nombor yang ada di sekeliling kamu, nak tambah berapa banyak nombor pun boleh. Yang pentingnya kamu tulis dalam angka dan juga dalam perkataan. Yang ini cikgu dah, cikgu yang masuk dulu. Cikgu tunjukkan kamu. Hai semua. Saya Cikgu Fahana, saya tinggal di Balakong. Hobi saya membaca, nombor rumah saya 513. 513. Kamu boleh cakap tentang apa-apa, tak semestinya nombor rumah, nombor yang pentingnya nombor tu ada 3 angka. Ataupun okeylah macam ni, nombor yang kurang daripada 1000. Boleh. Nombor yang kurang daripada 1000. Okey, cikgu pergi dekat ni tadi. Jadi caranya sangat mudah. Tekan butang tambah tu untuk create post, and then ada bila dah post, kamu juga boleh edit. Ada 3 titik kecil tu untuk edit. Jadi bila ramai yang hantar, Padlet tu akan semua ada gambar kamu. Jadi kita pun boleh berkenalan dan secara tak langsung masing-masing boleh baca kawan punya nombor. Jadi banyaklah, lagi banyak benda yang kamu tahu kan? Okay. So Raika pun kata okay. Dah nak pukul 10, cikgu harap kamu dapat sesuatu hari ni. Okay. Nanti nanti ibu dan ayah kamu boleh akan bagi link tu supaya kamu buat tugasan tu. Apa-apa boleh message cikgu dekat WhatsApp. So jadi kelas kita insyaAllah setakat PKP ni kita akan berjumpa di YouTube live ni pada pukul 9 pagi setiap hari Selasa. Okay, dan cikgu tak bagi kamu kertas yang berfoto state sebab tak lama lagi kita akan dapat buku. Jadi kita tengok macam mana mungkin kita boleh gunakan buku tu sepenuhnya. Jadi tak payahlah nanti ibu kamu nak nak ambil, nak hantar kan. Okay, so cikgu sampai sini saja kelas kita. Cikgu nak buat besar. Jadi sampai sini saja kelas kita. Kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Cikgu harap semua dapat jaga diri, amalkan 3S eh. 3S apa? Jauhi tempat sempit, tempat sesak, jangan salam. Okey, kalau tak ada keperluan jangan keluar. Kita sama-sama berusaha untuk apa, memutuskan rantai COVID-19 ni. Okey, cikgu, kamu pun dah besar, cikgu harap kamu faham. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.